Halo anime lovers, balik lagi di channel gue, Agaskun. Oke, di video kali ini gue akan bahas tentang anime Mushoku Tensei season kedua. Ya, pas gue upload pun banyak sekali kalian yang nanya, "Bang, ini udah lebih dari Juli, kok nggak ada sih Mushoku Tensei season kedua?" Ya, sebenarnya gue pun udah mengupdate informasi ya kan. Untuk kalian yang mungkin ngikuti channel gue, kalian udah tau lah kapan tanggal rilisnya ya kan. Nah, di sini gue akan kembali mengupdate informasi Mushoku Tensei season kedua setelah diundur. Well, kapan ke tanggal rilisnya? Langsung aja kita ke pembahasan animenya. Nah, sebelum kita lanjut, untuk kalian yang suka anime, gue mau ngingetin untuk klik dulu tombol subscribe dan jangan lupa untuk aktifkan tombol notifikasinya. Biar nanti kalau ada info anime, kalian gak ketinggalan notifikasinya. Dan kalau kalian juga punya info anime dan berita anime, kalian bisa DM di IG gue. Dan kalau menarik, nanti gue akan bahas di next konten. Dan bantu follow juga. Dan untuk kalian yang udah follow, terima kasih banyak. Well, langsung aja kita ke pembahasan animenya. Nah, Mushoku Tensei ini adalah anime yang dirilis pada tahun 2020 dan memiliki source dari light novel. Nah, seperti yang kita tahu kan anime ini tuh bertipe ecchi ya kan. Yang gak ecchi pun apa ya, kayak isekai lah gitu, masuk isekai ya kan. Nah, yang dimana kan anime isekai ini sejuta umat ya kan. Banyak sekali penggemar ataupun banyak sekali yang suka kepada anime isekai. Apalagi kalau anime isekainya memiliki genre romance dan juga action. Nah, itu udah keren parah sih ya kan. Nah, di sini juga anime Mushoku Tensei ini begitu populer. Ya, contohnya kemarin anime ini tuh baru rilis atau baru mulai debutnya. Tapi ya karena populer ya kan, anime ini tuh mendapatkan next seasonnya. Ya, atau season kedua atau bisa disebut core 2. Nah, mengingat anime ini tuh masih banyak material sumbernya ya kan, dan anime ini season kesatunya dijadikan split core ya kan, gue ada feeling kalau anime ini tuh akan diselesaikan sampai material sumbernya berakhir. Nah, sesuai jadwal kemarin pun anime Mushoku Tensei ini dijadwalkan akan dirilis pada bulan Juli tahun sekarang. Ya, karena ada beberapa alasan, anime ini pun diundur yang asalnya rilis pada bulan Juli tahun sekarang, berpindah menjadi Oktober tanggal 4 tahun sekarang. Ya, mungkin untuk kalian yang para penggemar anime ya kan, kalian udah gak aneh lah, tahun sekarang tuh banyak sekali anime yang diundur ya kan. Kemarin pun ada anime My Hero Academia, episode berapa tuh gue lupa. Pokoknya My Hero Academia ini sempat di delay juga. Nah, bukan hanya itu, tapi sekarang pun ada Tate no Yusa yang diundur. Nah, banyaklah pokoknya ya anime yang sekarang yang diundur ya kan. Padahal tahun sekarang tuh digadang-gadang menjadi tahun yang penuh dengan anime, atau kalau bahasa gampangnya tuh surga anime. Tapi ya banyak sekali anime yang diundur ya kan. Gak se-ekspektasi gue ya kan. Well, mungkin segitu aja video dari gue tentang pembahasan anime Mushoku Tensei season kedua atau Mushoku Tensei core 2 nya. Nah, jadi intinya Mushoku Tensei ini setelah diundur, Mushoku Tensei ini akan dirilis pada bulan Oktober tahun sekarang tanggal 4. Nah, untuk kalian yang punya rumor anime, kalian bisa DM di IG gue dan bantu follow juga. Dan untuk kalian yang ingin bahas anime dan suka anime, kalian bisa join lah tuh di grup ya gue ya kan. Di situ ada dua grup, kalian cari aja mana yang kosong ya kan. Nah, nanti gue akan sediakan linknya di deskripsi.